truk ini jasa angkutan mau ngantar apa tuh? Anak kucing atau anak ayam tuh? Anak ayam kan ya? Oke, kita ikuti petunjuk arah yang ada di jalan warna hijau. Mesin udah dinyalakan otomatis kan ya? Nggak pakai kunci kontak, langsung digas otomatis ini berarti. Kayak matik-matik zaman sekarang. Oke, kita mulai jalan sekarang. Oleng kanan kiri. Maklum jasa angkutan roda 3 selalu oleng. Ya. Terus lurus. Gas. Soalnya berisik ya, gak apa-apa. Tuh, kelebihan, kelolosan. Harusnya belok. Ah, itu dia ada tandanya warna ungu. Belok ke kiri. Iya, sudah sampai parkir. Dapat uang. Yeah. Oke, berapa tuh? Komplit level, komplit level selanjutnya. Nah, ini udah ganti mode angkutannya, ganti roda tiganya. Wah, ini yang sudah ada, wih, warna ungu, udah ada boxnya, mantap ini. Tenaganya lebih besar, daya angkut lebih banyak. Wih, ada mobil parkir sembarangan ya. Jangan jalan, mobilnya parkir. Kita hati-hati saja. Ikuti petunjuk di peta. Belok ke kiri. Aduh, nubuk pagarnya orang. Kurang lama ya, kurang respon kemudinya. Nggak power steeringnya. Oke. Sekarang ke arah mana nih? Ke kanan. Muter-muter dulu cari alamat pengirimannya nih. Mana nih? Jauh nih. Sampai ke pinggir-pinggir pantai. Ngobrol lagi, mundur, apa-apa, tobrak peningnya, balik, kelolosan berarti, kelolosan, mana tempatnya, mana dia, kelolos. Ah, itu, mundur, kelolos. Oke, balik, muter. Cuma kelolos, nggak lihat nih. Mundur. Nah, itu dia tempatnya. Set. Putar arah kiri, nggak apa-apa, putar arah. Kelolosan tempatnya itu. Mana dia tadi? Mana ungu? Nah, di sini harusnya. Oke, mau parkir. Mau dikit lagi. Dapat uang, berhasil. Jangan lupa subscribe.